Bayangkan ketika Citarum menjadi sebuah bencana yang besar, maka tidak ada lagi kehidupan di sekitar Citarum. Bahkan tahun 2004 akhir sampai dengan 2005 awal, kira-kira bulan Maret atau April, itu saya sempat mengalami beberapa kali banjir genangan yang cukup lama. Bahkan menurut orang setempat itu lebih parah dari tahun 1986. Ketika bicara pentahelik, kita perhatikan ada 5 pilar. Pilar A, B, C, G, M. A, akademisi. B, itu badan usaha. C, community atau komunitas. G, government. Dan M, media. Kita sekarang berada di situ Cisanti, jarang sekali terjadi. Ini terdapat 7 mata air, ya, 7 mata air Citarum, yang 3 ngalir dari atas, yang 4 itu keluar dari dalam danau itu sendiri. Kelihatan yang keluar dari mata itu jernihnya seperti apa? Jernihnya, wah, gundul semua, nggak ada tanaman satu pun, nggak ada ini, udah. Ini coklat semua ini kosong semua. Dulu nggak ada tanaman sedikit pun, nggak ada, kosong melompong, coklat warnanya. Makanya terus saya tanami wortel, kopi, pohon tegak, sayuran, segala macam buah-buahan. Makanya alhamdulillah masyarakat juga paham kita pakai aturan pola tanam agroforestry itu. Lamping awian, artinya tanah miring dipohonin bambu. Hutan kayuan, artinya hutan memang tempatnya pohon kayu. Legok balongan, artinya yang dataran paling rendah itu peruntukannya untuk kolam, dan dataran itu untuk kehidupan. Citarum Harum, sukses! Untuk di Citarumnya sendiri yang saya lihat adalah hilangnya sampah. Saya juga melihat banyak spot-spot yang bisa dijadikan tempat wisata. Tumbuhnya juga beberapa tempat untuk perikanan nih. Itu berarti kan airnya udah mulai bersih nih, gitu kan? Intinya di sini banyak bermasalah dengan banjir. Banjir ini kami atasi dengan melaksanakan kegiatan pengangkatan sedimentasi, pembersihan sampah, juga komunikasi sosial terhadap masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tapi alhamdulillah sudah adanya retensi Kampung Ciputat, Cibadak, terus Muara Jembatan sekarang aman dari banjir. Saya dengar katanya sejak ada terowongan Nanjung itu banjir itu ada, tapi waktunya singkat sekali. Jadi begitu terowongan dibuka langsung hilang. Kita merindukan masa depan anak-anak generasi penerus kita bisa kembali bermain di air, di sungai itu menangkap ikan dengan cerianya.